ini tular video memaparkan seorang ibu bersama 3 orang anak kecilnya mengharungi perjalanan beratus kilometer dalam cuaca panas dengan hanya menunggang motosikal. Kisah menyentuh hati itu dikongsikan oleh seorang pengguna Instagram yang kebetulan terserempak dengan 4 beranak tersebut di sebuah stesen minyak di kawasan rehat darawat Hulu Bernam pada Khamis lalu. Melalui video yang dikongsikan, difahamkan dia bersama keluarga dalam perjalanan pulang dari Ipoh ke rumah mereka di Ampang. Pada awalnya, si suami mahu memberikan duit raya kepada 2 orang anak wanita terbabit kerana dia sedang mengisi minyak. Namun ketika mendekati mereka, suaminya mendapati ada seorang lagi anak dalam baju sejuk wanita berkenaan. Kasihan dengan situasi wanita terbabit dan anak-anaknya, mereka meminta kebenaran untuk menumpangkan anak-anak wanita tersebut sehingga sampai ke destinasi. Difahamkan, wanita tersebut merupakan seorang ibu tunggal dan dalam perjalanan pulang dari Teluk Intan ke rumahnya di Damansara Damai, Sungai Buloh. Tambahnya lagi, wanita berkenaan yang bekerja sebagai penghantar makanan dalam perjalanan pulang ke rumah selepas pulang berhari raya di kampung halaman. Bercerita lanjut, wanita itu terpaksa menunggang motosikal yang menjadi satu-satunya kenderaan mereka kerana mahu ketiga-tiga anaknya merasai suasana Aidilfitri. Perkongsian video tersebut turut meraih simpati dan pujian netizen atas tindakan mereka, selain ada yang mendoakan agar mereka dimurahkan rezeki.